فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته. Amalan nang menyebabkan dosa-dosa sehari diampuni, nang akan datang diampuni. Wal wudu ma'al isbab. Baudu itu sempurna-sempurna. Muha tiga kali. Sebelumnya duduk dulu di mana ngaran? Poduan. Itulah. Ini ada nang dudukan di sini, bangku nih. Basuh tangan lo. Apalagi subuh. Basuh tangan. Kita kada tahu tangan kita ni di hotel mana begana malamnya. Ngaran tangan bisa di wadah seorang, bisa di wadah bini. Begaru. Begaru terkena, oh, pak kolera, ombaknya di sini begaru, oh, pemulaan nyaman, pak habisan terkoyak, ya teh, basuh dulu, nah, basuh, lawan sabun kalau napa, hukumnya ni sunat, kalau bisa berkumur-kumur tiga kali, tus, jangan keigatawan, masukkan banyu ke hidung, ditarik, hendak banyu. Jangan gancang, dikasih ini aja nah, banyunya masuk. Kada kau bina, orang kada bisa menggawin apa, mencium apa, mengucup, menganu banyu. Nah, apa yang abdal, berkumur langsung ke hidung, mun lihai. Di muntung ni belum diludahkan lagi, tarik pulang di hidung, ialah tulung, lama tadi pak, nah, ya kan, basuh muha, mulai dahi sampai, ini apa karanya nih, ini apa, daging. Ya dagu, ya lah dagu. Turun mulai sini nah banyu. Berapa kali? Tiga kali. Tiga kali. Jadi saat hidung. Ini anu kan terbasuh nih. Apalagi hidung tuh nah anu pisang sisikan miring ke bawah mancung. Mancung hidung mancung. Ini harus diano. Amun hidung anu betungap nang itu. Minten anu. Bah, yalah, turun hidung mancung. Jadi pang orang Arab tu saking mancungnya hidung biasanya nyam hidungit minta bah. Cangkir tu nya kada mau gono, pasti halus. Karena bila gono lama, hidungnya ni tinggalam. Kita ni kok kolak cobek. Gono kah cangkir, anu halus kah cangkir. Yalah. Tangan pulang maaf. Nah. Basuh. Nih bisa kan. Sampai nih. Nah. Separo munnya hawa. Makruh ke ketiak enggak apa juga. Sampai sini. Ini apa karannya nih? Hah? Ini apa karannya? Pokoknya nah. Jadi dari sini membasuhnya kadang itu Pak. Ada. Mulai muka gerigi nyut basuh.
tuntung kanan kiri nyut tiga kali hanyar salat salati lawan bilanya tangan kanan ini menyalat nyalatinya lawan tangan kiri. Nah, bila tangan kiri nang disalat salati lawan tangan kanan. Nah, tangan kada boleh mintu. Nah, jangan kayak itu. Nah, bepanca. Tapi sudah tiga kali kanan, apa lagi? Tiga kali kiri. Menyapu sebagian kelapa, kepala. Kepala disapu sebagian. Jelas? Paham? Nah, setelah tiga kali kayak itu, tangan dua buting ini tukup pelan-pelan. Kebanyu. Nang diriji nomor satu nih pas di telinga, nomor dua hangkupakan, tarik cut sampai ke burit tundun, bulikakan pulang, amun berambut, amun gundul sekali ya nyut sudah, apa nanti bulikakan lagi rambutnya dede. Cacap, andam, sud, bulikakan pulang. Cacap, andam, sud, bulikakan pulang. Tiga kali. Imbah tadi nyapu sebagian talinya. Tak, tak, tak. Culup tangan, paling kadan ini. Tak, culup. Nang nomor nih, dua nih, di dalam tugasnya. Nah, nomor satu di luar, mulai bawah ke atas. Sekali, culup pulang. Dua kali, culup pulang, tiga kali, culup pulang, sekali, culup pulang, dua kali, culup pulang, tiga kali. Sebelum batis, sapu burit tundun. Disapu burit tundun. Ini burit juangannya. Batis, mulai diriji kubui sud jaka selang sampai sini, kalau kawa sampai sini telur batis satu-satunya telur nang bebulu iya telur batis. Nah, ikat sini jana ikat wajib buku lali, ini ngarannya buku lali, bertahan orang pasti betimbul buku ini. Nah, imbah itu kiri pulang, basuh tiga kali kubui. Hanyar dengan tangan kanan, jeriji nomor lima. Tangannya tangan kanan, jeriji nomor lima. Mun ada. Selat-selat tiba-tiba nomor kanan, nomor lima loh. Nah, mulai bawah. Nah, kecuali di sini ada bisul. Buka ke kiri ini juga nang main. Nah, dari satu, dua, tiga, empat. Kenapa kata lima guru jat? Jirijinya lima, ya kan jiriji enam. Sudah bodo, menghadap kiblat, angkat tangan menghadap langit, bukan angkat tangan ke langit. Kawali kamu angkat tangan ke langit. Berdoa, doa wudu. Doa wudu deh. Tuntung wudu dosanya bahari diampuni. Dosanya nang akan datang dijaga akan Tuhan. Mun wudu kayak jam kuriat. Ini jadi basuh. Itu wudunya sah, tapi kada dapat ini tadi. Paham gak praktek tadi dah? Jelas ya? Prektor hidup Jawa, TV hidup Jawa, kecuali mati kamu ada melihat. Nah tuh ijazah dah, ambil hak. Wudu dah.
Wabila budu kaitu, diampuni. Paling kada sekali barang diudu kaitu tah.